Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama lagi Biru. Kali ini gue mau bikin video tentang website sharing corner ya. Saya sebutnya sharing corner 4.0. Jadi sebenarnya ini untuk memanfaatkan website kita yang sebelumnya sudah jadi sebenarnya. Dari sekedar website tentang cerita. Jadi saya mau melibatkan banyak orang untuk membuat thread atau konten yang bermanfaat. Dan di sini juga ada sharing market yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh sebagian teman-teman kita yang punya usaha, punya jasa yang untuk ditawarkan. Dan ada juga tentang pemberitahuan tentang donasi dan macam-macam akan kita dokumentasikan di sini ya, teman-teman. Karena di WhatsApp kita dahulu kita sering berdonasi ke beberapa tempat, beberapa orang gitu ya, beberapa macam-macam itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Karena apa? Karena di WhatsApp itu tertumpuk ketika berita kita upload, pengumuman kita upload di WhatsApp itu ceritanya akan tertutup sama chatting-chattingan yang lainnya. Enggak dalam hitungan bulan ya, hitungan hari atau minggu juga udah ketutup, dan biasanya itu udah nggak bisa diakses lagi lah karena terlalu jauh ya. Jadi saya memanfaatkan website yang udah ada, saya rubah menjadi sebuah forum. Nah, di forum ini mungkin kita bakal mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sharing corner di sini, dan tentu teman-teman juga bisa membuat thread atau post baru yang menurut kalian bermanfaat buat teman-teman juga, atau ingin berdiskusi, ingin menawarkan jasa, barang dan macam-macam, di sini bisa terdokumentasikan dengan baik ya. Terutama sharing corner market ya, SC market itu. SC market mungkin awalnya formatnya adalah WhatsApp ya, WhatsApp dan Instagram. Kalau WhatsApp itu udah pasti, cuman adanya hari Minggu. Dan itu juga mungkin akan tertumpuk dengan cat-catan lainnya kalau kalian mempromosikan barang atau jasa kalian. Begitu juga Instagram ya, nggak mungkin kita masukkan semua ke dalam posting ya, paling kita masukkan ke story, dan story itu paling lama ada 1x24 jam, setelah itu hilang. Jadi sangat disayangkan sekali. Makanya itu saya punya pemikiran untuk mendokumentasikan itu semua gitu ya. Jadi kalian boleh berpromosi di sini, kalian boleh berjualan di niaga barang atau niaga jasa dia. Di sini ada sharing market di sini. Dan di sini juga ada sharing talk ya, ada perkenalan, ada diskusi santai, dan mungkin nanti banyak topik-topik lain yang bakal kalian sendiri yang bikin ya, enggak hanya kita dari kita. Kalian yang bikin dengan ketentuan yang sudah nanti kita bahas bersama, tentang norma-norma, tentang macam-macam deh. Pokoknya ada batasannya. Enggak bebas kalian bikin post ya. Tentu akan kita review apakah post ini bermanfaat, apakah post ini nanti akan membahayakan atau yang lain-lain. Bakal akan kita pertimbangkan semua post, topik dan thread yang bakal kalian bikin ya. Tapi di sini juga kalian berkesempatan untuk mengeksplor diri kalian, sharing dengan teman-teman, atau kalian punya cerita atau apapun itu bisa terdokumentasikan dengan baik di forum Sharing Corner 4.0 ini. Itulah tujuannya ya, memanfaatkan website yang sudah saya beli ini. Sayang banget kalau cuman untuk statis website. Jadi saya mau bikin website interaktif, jadi semua bisa berkontribusi di dalam forum ini. Kalau bermanfaat bakal saya sticky dan saya simpan thread-thread kalian, jadi buat pembelajaran kita semua ya. Jadi di forum ini semuanya ada. Kita bisa berdiskusi, bercanda, sharing ilmu, berjualan, berniaga ya, menawarkan jasa kalian atau barang kalian, serta informasi-informasi tentang
program-program seperti sumbangan dan macam-macam bakal kita dokumentasikan di sini ya. Mudah-mudahan saya nggak apa ya, masih ada data-data yang ketika Sherry Corner memberikan apa kepada orang lain, bukan berarti mau ria ya, tapi ini untuk membangkitkan semangat buat member-member Sherry Corner bahwa kalian ini pernah berbuat seperti ini loh, kalian itu pernah menyumbang untuk seperti ini loh, kalian itu pernah berbuat ini. Nah itu yang harus yang kita tumbuhkan kebanggaannya, bukan dari hanya dari admin-admin Sharing Corner, tapi dari kalian semua yang memiliki dan merasa jiwanya adalah Sharing Corner, bahwa kita ini grup sekumpulan untuk kegiatan-kegiatan netizen yang lebih baik. Itu tujuan utama Sharing Corner ya. Dan tentu mungkin ada beberapa orang menganggap ini adalah fanbase atau macam-macam, kita welcome semua, kita rangkul, asalkan tidak mengatasnamakan Sharing Corner dalam membahas misalnya fanbase dan macam-macam, karena Sharing Corner adalah grup general ya, kita grup general, kita mendukung apapun, kita mendukung kegiatan kemanusiaan, kita mendukung kegiatan yang positif untuk netizen, dan kita mendukung juga memang orang-orang yang suka pada sesuatu dan mengidolakan, kita dukung juga atas asal itu dalam track yang positif ya. Jadi semua akan kita rangkum sini. Caranya gimana? Caranya ya aduh, kalian harus login dulu ya. Jadi login dulu, ini saya udah login ya. Ketika saya logout di sini, kalian memerlukan register ya. Register adanya di sini ya. Register di sini, kalian bisa register username, first name, nama pertama, nama kedua, email address, password, dan confirm password, dan register itu cukup gampang kali ya. Kalau nggak salah ini nggak perlu link dari email ya. Jadi kalian setelah register dan disetujui akan langsung bisa login memakai username atau email dan password ya. Jadi karena saya udah login, saya mau login aja dulu. Loginnya pakai bio 01 ya. Nah, sorry. Nah, sudah login seperti ini. Ini sebenarnya saya belum sempurna ya untuk bikin apa namanya? Ini semacam apa ya? Akun ya, memakai akun. Kalian bisa melengkapinya dengan edit profile ya. Di edit profile ini ada website kalian, kalian mau timbulkan website kalian, ada tanggal lahir kalian, ada Instagram kalian, ada Facebook kalian, tulis aja di sini link-link Instagram kalian, link-link Facebook kalian, dan ini nanti bakal lebih lengkap lagi ya, lebih lengkap menceritakan tentang jualan kalian dan macam-macam. Ini bisa banget seperti itu. Jadi ini masih dalam pengembangan ya, masih under construction. Jadi kalau teman-teman mau mensupport website ini, kalian bisa saja register ya, untuk mendukung website ini agar lebih berkembang, agar lebih maju ke depannya, menjadi website yang unik gitu ya, unik dan bisa bermanfaat buat semuanya ya. Oke, gitu aja untuk penjelasan Sharing Corner 4.0. ini masih trial ya, mungkin sebulan ini kita masih trial. Jadi mungkin bakal banyak gangguan. Saya minta maaf karena ini masih under construction, dan saya berharap partisipasi dari teman-teman untuk berpartisipasi dalam membangun Sharing Corner forum. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.